Jika sepasang laki-laki perempuan bukan mahram terdampar di sebuah pulau, tak ada harapan nak keluar, mereka nak kahwin, adakah boleh dalam keadaan darurat? Sebab tak ada harapan dah nak keluar dari pulau itu. Hai, ini parah ini. Sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram terdampar di sebuah pulau dan tak ada harapan untuk keluar, mereka ingin berkahwin, adakah dibolehkan dalam keadaan darurat? Sebab memang tak ada harapan untuk keluar dari pulau. Okey. Terima kasih pada yang bertanya. Macam selalulah, tukang tanya paling banyak pahala, bukan tukang jawab. Okey. Sebab dia bertanya, kita dapat jawapan. Tak. Dan kadang-kadang dengan jawapan itu kita dapat keselamatan dunia dan akhirat. Seorang laki-laki, seorang perempuan bukan mahram, bukan muhrim, salah, mahram. Muhrim ini orang buat haji. Okey. Mahram. Okey, laki-laki bukan mahram kepada perempuan, dua orang ni terdampar di pulau. Kapal terbang jatuh, mati semua. Faham? Dua orang ni tak mati, cedera je. Lalu dia pun naik di pulau, pulau itu dua orang saja manusia. Nah. Adakah boleh dia berkahwin? Tidak boleh. Kerana apa? Kerana tidak ada wali, tidak ada saksi. Tetapi jika mereka bimbang, andainya tidak berkahwin, terjadinya perzinaan. Faham tak lagi? Mak, nampak lagi? Ha. Kalau saja-saja nak kahwin, tidak ada kebimbangan apa-apa, tak boleh. Pasal asal hukum nikah, dia ada lima. Nak pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali, saksi, dua saksi, lima orang kena ada. Nak. Tapi bimbang, jika tidak berkahwin terjadi perzinaan. Sehari dua dah pergi, dah hari-hari kita dengan orang puan, dua orang kelek-kelek-kelek, mu tengok aku tengok mu. Malam nak kena tidur jauh-jauh, dekat-dekat, takut mari rimah. Bang, ada dua ekor tu rimah dah. Kata ulama, jika bimbangkan berzina, kalau tidak dinikahkan, maka mereka dinikahkan secara darurah, iaitu pengantin laki-laki menikahkan dirinya sendiri kepada pengantin perempuan. Faham lagi? Neh, ha, hukumnya mereka pun duduklah berduaan seperti pasang suami isteri, gugur dua perkara, iaitu tidak wajib lagi ada wali, tidak wajib lagi ada dua orang saksi. Nah, cukup dengan Allah yang menyaksikan. Nah, pandangan ini ada disebut oleh beberapa orang ulama. Di antaranya guru kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari yang diabadi dalam kitab Qurratul Aini. Itu Syekh Ismail Usman Zain, seorang ulama Yaman yang mengajar di Makkatul Mukarramah. Okey, pergi rojak dalam kitab Qurratul Aini. Nah, hukumnya boleh bila bimbangkan perzinaan. Nah, mengakad nikah sendiri, aku nikahkan diriku kepada dirimu sebagai isteriku, mas kahwin buahnya dua teh. Nah.